sebenarnya saya faham masalah logistik yang disebabkan oleh apa pembatalan pembinaan Jambatan Bengkok sebelum ini. Kerana semua apa ni trafik masuk ke dalam ke Malaysia sekarang dihadkan di sebelah CIQ di sebelah atas, dan apa ni orang kata ia menyulit, agak menyulitkan mungkin untuk kerajaan, untuk immigration untuk mengadakan apa satu lagi immigration checkpoint untuk pejalan kaki di belah bawah ini. Jadi untuk saya, apa salahnya kalau kita kembali kepada peran asal, jangan buat Jambatan Bengkok, buat pada Jambatan Lurus. Ya, ya, alignment di antara apa ni pusat immigration Singapura dengan pusat immigration Malaysia CIQ ni biar lurus. Dan apa salahnya kalau ada satu lagi laluan MRT diwujudkan bawah Selat Tebrau dan mati di belah bawah ni. Dimatikan di sebelah CIQ lama, sebelah bawah CIQ lama ini, dan ia dijadikan satu pusat checkpoint yang baru. Kan mudah untuk apa ni apa pejalan kaki yang tidak mempunyai kereta untuk membawa apa menaiki MRT terus ke CIQ sini nanti di tapak CIQ lama. Maka dengan itu tempat ini boleh dimajukan dan boleh jadikan pusat pengangkutan sentral untuk Bandaraya Johor Bahru, ya, dihubungi oleh MRT dan juga bas, taksi dan sebagainya. Dan tempat ni akhirnya Jalan Meldrum ni akan hidup dengan laluan apa ni manusia yang lebih mudah. Ya. Jadi tak payah lagi apa ni mereka tidak mempunyai kereta terpaksa berjalan kaki jauh untuk naik ke tempat CIQ yang baru sekarang ni. Saya tahu cadangan saya mungkin mencetuskan kontroversi. Ya. Tapi untuk saya, kalau dah ada kemudahan MRT yang boleh disambung daripada Woodlands terus ke tempat lama CIQ ni, maka satu tempat tak susah untuk immigration mewujudkan checkpoint yang lain di luar daripada CIQ apa ni yang di atas, yang lebih dekat daripada CIQ yang baru yang di atas bukit.